4-3-1-2-3 di sana, di pulsa nah, 4-3-1-2-3 kali, sampai 4-3-1-2-3 di sana, di pukul, sudah lakukan, di pukul keras. Iya, mana pendukung Putra Pandawa? Iya. Pendukung Barikada. Oh, iya sama-sama ramai ya. Iya, masih kembali ke lapangan. Barikada sudah lakukan di sana. Iya, terima dengan baik. Putra Pandawa umpan pendek. Iya, kali ini berhasil. Pukulan saudara. Bola nomor punggung 4 berhasil menyamakan kedudukan 2 sama. Iya, ada bola di sana. Pandawa sudah lakukan, iya terima dengan baik. Barikada umpan tinggi 1-2-3 dipukul namun berhasil diselamatkan. Oh, terlalu jauh posisi saudara bola sehingga bola tidak terjangkau. Poin lagi untuk Barikada. Masih Barikada di sana. Ada Ian sudah lakukan. Oh, namun kesalahpahaman saudara bola dan saudara Dimas kali ini. Iya, masih Barikada. Ada Ian di sana sudah lakukan. Iya, terima dengan baik. 4-3-1-2-3 di sana dipukul keras lagi-lagi nomor punggung 9 kali ini. Saudara Naruto bisa membobol pagar. Pantasan bisa mabur. Barikada, iya masih sudah lakukan. Oh, kurang akurat penyelamatan bola. Saudara Faiz kali ini poin lagi bertambah 4 sama. Iya masih. Putra Pandawa sudah lakukan pelan namun pasti. Oh, namun gagal bola keluar. Iya, nomor punggung 6 Fahong sudah lakukan. Iya, lagi-lagi terlalu buru-buru. Terlalu buru-buru saudara Fahong. Sudah lakukan. Iya, masih umpan tinggi 1-2-3 namun masih bisa diblokade. Iya, masih umpan pendek ditipu kali ini namun bisa dibaca. Iya, Barikada. Iya, terlalu jauh. Namun bola gagal ternyata. Iya, masih Naruto di sana sudah lakukan ancang-ancang jumpet keras Naruto namun masih bisa kembalikan. Barikada umpan tinggi kali ini keras pukulan saudara Faiz kali ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-6 sama. Iya masih, oh gagal saudara nomor punggung 11 kali ini saudara Indra tidak berhasil melewati pembatas daripada Barikada sudah lakukan. Terima bola dengan baik, umpan pendek ditipu kali ini. Iya lagi-lagi berhasil saudara Faiz menambah lagi poin 8-6. Iya Heru di sana kita geduk bola. Barikada sudah lakukan terima bola dengan baik, umpan ditipu kali ini namun berhasil mengecoh pertahanan daripada Barikada ini. Berhasil lagi menambah poin untuk Putra Pandawa adalah Handy. Iya Oji sudah lakukan, iya libero namun kurang berhasil dipukul keras lagi-lagi. Pukulan keras daripada Barikada tidak bisa diblokade oleh pemain daripada Pandawa kali ini. Iya masih Barikada sudah lakukan keras sekali namun masih bisa diselamatkan. Iya kembali ke belakang pukul peketek. Iya keras sekali ada libero di sana. Umpan tinggi 1-2-3 di situ kali ini berhasil. Oh berhasil tipuan nomor punggung 1 saudara Ian daripada Barikada kali ini. Iya 3 angka sementara memimpin Barikada daripada Putra Pandawa 10-7. Iya Barikada sudah lakukan ada bola sana. Umpan tinggi 1-2-3 kali ini keras. Kurang akurat penyelamatan bola libero daripada Barikada ini sehingga menguntungkan bagi Pandawa di sana. Iya masih Pandawa di sana saudara Hendy sudah lakukan pelan namun pasti umpan tinggi 1-2-3 di sana. Iya berhasil lagi-lagi nomor punggung 18 saudara Faiz berhasil menambah poin untuk Barikada.
11 dapat dia, masih barikade sudah lakukan. Ia terima kurang baik. Apa yang terjadi di situ kali ini berhasil prospekan-prospekan yang sangat cantik kemasukung satu saudara Ian berhasil menambah 12-8. Ya, barikade sudah lakukan pelan namun pasti. Ia terima dengan baik 4-3, 1-2-3 di sana dipukul keras namun berhasil membobol pagar beton daripada barikade kali ini. Nomor punggung 65 Putra Pandawa menambah poin 9-12. Dimas kali ini ancak-ancak sudah lakukan. Ia diterima dengan baik 4-3, 1-2-3 libero. Oh, gagal pukulan libero. Pukulan libero daripada barikade berhasil dibendung oleh pemain daripada Putra Pandawa. Ia masih Putra Pandawa sudah lakukan. Ia terima dengan baik 1-2-3 di sana. Oh, ditipu kali ini namun berhasil dibaca tipuan. Ia kembalikan ke belakang. Ia masih kembalikan toser. Ia masih 4-3. Oh, bolo, gagal pukulan bolo. Namun masih menjadi halang-halangi oleh saudara Ian kali ini. Ia masih barikade di sana nomor punggung 4. Sudah lakukan. Ajat ia masih dipukul. Ia gagal kali ini. Ternyata bola keluar meninggalkan lapangan. Poin lagi bertambah untuk Putra Pandawa 11-13. Masih bola sudah lakukan. Ia diterima dengan baik barikade umpan tinggi 1-2-3 dipukul keras. Ia namun masih bisa diselamatkan umpan tinggi lagi. Dipukul kali ini namun masih bisa dibaca. Ya, siapa yang tujuan? Ia kali. Oh, terlalu buru-buru pukul ia. Sehingga bola keluar meninggalkan lapangan di sana. Iya, akhirnya Pandawa mengejar ke tertinggal jadi 12-13. Iya, aku padamu. Iya, dipukul keras. Lagi-lagi pukulan keras berhasil daripada barikade kali ini. Iya, aku padamu. Iya, masih sudah lakukan. Dipukul keras. Pukulan keras sama pukul 9 dari Naruto. Berhasil membobol pertahanan daripada barikade Cipucang kali ini. Apa yang sudah lakukan? Ia terima dengan baik. Umpan tinggi 1-2-3. Oh, namun bola tidak bisa diselamatkan dengan baik daripada Putra Pandawa kali ini. Menambah lagi poin untuk barikade 15-13. Ia barikade dilakukan libero. Ia keras sekali namun masih bisa. Ia kali ini berhasil menambah poin. Saudara Faiz masih libero di sana nomor punggung 5 kali ini. Ancang-ancang keras kali ada bola di sana. 4-3, 1-2-3 kali ini gagal. Gagal penyelamatan kurang gemilang daripada barikade kali ini. Menambah lagi poin untuk Putra Pandawa 14-16. Ya, Naruto sudah lakukan. Terima libero dengan baik. 4-3, 1-2-3 kali ini berhasil. Bola nomor punggung 18 saudara Faiz ini lagi-lagi berhasil menambah poin untuk barikade 17-14. Masih 3 angka sementara memimpin barikade daripada Putra Pandawa. Iya, pukul kali ini. Iya, pelan namun pasti Putra Pandawa merubah poin 15-17. Masih bisa mengejar ketertinggalan. Oji di sana ancang-ancang. Ya, sudah lakukan. Terima dengan baik apa yang terjadi di sana. Dia tipu kali ini masih bisa. Ia pelan saja namun kali ini berhasil. Sontekan-sontekan yang sangat cantik ke dalam Asep nomor punggung 14 dari barikade kali ini. Juga lakukan ke dalam Asep. Keras sekali terima dengan baik. Putra Pandawa umpan tinggi 1-2-3 ditipu ada libero. Namun kali ini gagal melakukan pelanggaran. Ia sit. Time out diminta oleh Putra Pandawa. Masih barikade di sana sudah lakukan apa yang terjadi umpan dipukul keras lagi-lagi terlalu jauh posisi saudara Asep sehingga bola pukulan keras tidak terjangkau. Lagi-lagi poin lagi bertambah. Hendy di sana ancang-ancang nomor 12 Pandawa. Ia libero cantik sekali umpan tinggi 1-2-3 kali ini berhasil diamankan ada libero. Ia penyelamatan yang sangat gemilang libero ini. Ia masih juga 1-2-3 umpan tinggi di sana dipukul keras kali ini masih menjadi blokade. Ia maju. Lagi-lagi saudara Ian berhasil menambah poin untuk barikade 20-16. Masih barikade sudah lakukan. Ya masih ditipu kali ini berhasil sontekan-sontekan yang sangat cantik sehingga menambah poin lagi untuk Putra Pandawa. Ya putar-putar bola di masa pengguna sudah lakukan.
Iya, umpan tinggi. Iya, tipu kali ini namun masih menjadi baca. Iya, dipukul. Iya, masih tidak selamatkan. Kembali umpan tinggi ada libero. Kali ini berhasil diamankan. Iya, 1, 2, 3 dari umpan tinggi. Ditipu kali ini. Iya, balik tertik sekali kedua pemain ini. Balik kejar. Iya, ada libero. Masih bisa kebalikan. Iya, rally panjang di sana. Ditipu. Gagal saudara yang kurang cermat. Sontekan-sontekan yang kurang akurat sehingga tidak berhasil melewati pagar pembatas daripada Putra Pandawa. Sudah lakukan di sana ada libero umpan tinggi 1, 2, 3 di sana dipukul pelan. Lagi gagal saudara libero barikade ini. Masih ada libero dipukul keras namun masih bisa dibendung. Iya, umpan tinggi 1, 2, 3 pukul ke tengah belakang namun lemah sekali. Iya, masih bisa kembalikan balik ada keras namun masih bisa dibendung. Namun gagal penyelamatan daripada Putra Pandawa kali ini. Poin lagi bertambah untuk barikade. Iya, masih barikade. Iya, Putra Pandawa tipu kali ini. Iya, kali ini gagal. Kurang akurat. Iya, lagi-lagi sama 21-21. Masih Naruto, bolo di sana sudah lakukan. Oh, kali terlalu buru-buru saudara bolo kali ini sehingga menghasilkan poin untuk barikade. Sudah lakukan pihak di sana. Ya, keras sekali namun masih dikembalikan. Dipukul keras lagi-lagi berhasil saudara. Dipukul, berhasil pukulan keras selalu di bendung oleh pemain daripada barikade kali ini. 23-21, dua angka selisih. Masih ya, pelan saja, namun pasti umpan tinggi 1, 2, 3 lagi-lagi. Namun sayang sekali penyelamatan kurang akurat. 22-23. Iya, kedua tim ini, kedua pemain saling kejar-mengejar poin. Umpan tinggi, iya berhasil diamankan. Masih ada bola di sana, kembali ke belakang. Keras sekali, iya ada Ihan di sana. Umpan tinggi, libero kali ini. Gagal, namun masih bisa dibendung. Umpan tinggi, 1, 2, 3 ditipu kali ini, namun masih bisa diselamatkan. Tertik sekali pemain barikade ini. Satu ditipu, iya libero. Iya, kali ini libero berhasil. Iya, berhasil. Next point, satu angka untuk barikade. 24-22 saudara. Iya, sangat-sangat menegangkan di set yang pertama kali ini. Ada libero sudah lakukan. Oh, sayang sungguh sayang libero terlalu buruk. Ah, iya, melakukan pelanggaran keuntungan bagi Putra Pandawa ini. Parah.